Halo guys, balik lagi sama gue Kevin Jonathan. Di video kali ini adalah episode kedua game Pocket Incoming yang gue mainin. Dan di sini gue udah punya 6.900 diamond ya teman-teman ya. Ini tuh gue dapetin karena dari event Fortune ya teman-teman ya, Fortune Cat. Nah jadi di sini tuh kita kayak spend beberapa diamond, nanti kita bakalan dapat kelipatan diamondnya gitu teman-teman, dan itu pastinya untung. Jadi kalian kalau misalnya yang free player itu bakalan dikasih chance atau kesempatan 5 kali teman-teman. Tapi kalau khusus kalian yang udah sampai di VIP 5, VIP 7, VIP 10, kalian tuh bakalan dapat satu ekstra untuk chance-nya teman-teman. Oke. Okay? Jadi kalian abisin aja diamond kalian di sini, pasti jaminannya untung. Oke, sebenarnya tuh gue tuh pengen ngegacha ini ya untuk Pokemon S Plus Kyogre. Cuman gue tahu kayaknya nggak akan untung karena gue bakalan merugi di sini. 6.900 bakalan sia-sia. Dan karena Pokemon gue juga masih cupu-cupu ya teman-teman ya. Aduh, ini gue lagi COVID ya teman-teman ya. Jadi gue emang udah jarang banget lagi bikin konten. Gue lagi recovery badan gue dulu dari COVID-19 ya. Doain gue guys. Jadi udah itu aja. Balik lagi. Ini gue butuh banget Pokemon yang banyak S. Jadi gue harus draw teman-teman. Oke, kita langsung aja draw di sini ya teman-teman ya. Kita draw aja 10x10x10. Langsung. Bodo amat dapatnya apalah, yang penting gue harus dapat Pokemon S biar makin banyak gitu variasi Pokemonnya. Oke. Dapat S enggak sih? Oke, gue dapat Suicune. Gue nggak tahu Suicune ini itu bagus atau enggak. Sorry ya guys ya, ini suara gue masih kayak ketekan gitu. Tapi emang benar-benar lagi apa? Lagi gak enak banget COVID-19 nih. Jadi kalian stay safe lah ya teman-teman ya. Oke, gue dapat kayak gituan. Gue nggak tahu ini bagus atau enggak. Kita save aja dulu. Oke, semoga kita di sini dapat yang lagi up Rayron. Kurang sih. Entei kayaknya bagus nih. Semoga kita dapat Entei, guys. Gas lagi. Dapat Mankey, Nidoran. Dapat Rayron ya teman-teman ya. Berarti hero rank up semua ini. Bukan rank up, red up. Oke, sekali lagi. Ya semoga aja gue dapet. Jangan Gyarados sih. Ya apa ya, dapet Entei lah ya, dapet Entei. Kayaknya bagus dapet Entei. Oke, kita gas lagi aja. Oke, dapat apa S-nya? Dapat Mudkip, cowok. Anjir, itu jelek banget. Oke, ini gue bakalan beli satu. Oke, kita gas.
Ini seharusnya bisa dapat Pokemon S juga sih. Dari sini seharusnya. Oke, dapat Pichu lumayan. Dapat Slakoth, teman-teman. Gue gak tahu sih itu bagus atau kagak. Aduh, dapatnya Slakoth kok. Oke, kita ambil-ambilin dulu. Oke, ini ada claim all ternyata. Kita dapat ini, guys. Langsung aja. Wow, ininya bagus ya. SP def, SP attack-nya 28 28 31, guys. Wah, keren sih ini. Ini kita blitz aja. Kalian bisa lihat energi gue 500-an energi ya, itu karena gue jarang banget main sebenarnya, teman-teman. Jadi gue kebanyakan login doang. Tapi overall game ini seru sih, kalau menurut gue ya. Kalau misalnya kita main sama teman kita, gitu. Lebih seru ini, serunya ngumpulin Pokemon-nya sih sebenarnya. Ini kita naikin dulu. Nah, ini ultimate-nya pasti gue bakal tinggiin. Oke. Gue bakal coba main dia speed. Oke, coba kita atur formasinya. Kita auto formasi ya, teman-teman ya. Oke, kita challenge, teman-teman. Kita lihat ya untuk Pokemon baru gua, teman-teman.